sekali dalam hidupmu, cobalah bekerja keras dalam sesuatu hal. Cobalah berubah, tak ada hal buruk yang bisa terjadi. Tidak masalah jika saya gagal, setidaknya saya meneruskan konsep itu kepada orang lain. Bahkan, jika saya tidak berhasil, seseorang akan berhasil. Pastikan Anda menolong banyak orang. Ketika orang lain sukses, ketika orang lain bahagia, Anda akan sukses dan bahagia. Saya mencoba untuk membuat diri saya bahagia, karena saya tahu bahwa jika saya tidak bahagia, rekan-rekan saya tidak bahagia, dan pemegang saham saya tidak bahagia, dan pelanggan saya tidak bahagia. Memastikan orang lain lebih baik dari kamu, maka kamu akan sukses. Pekerjaan saya adalah membantu lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Saya menyebut diri saya seorang buta yang menunggang harimau buta. Saya benar-benar berharap tak melihat para pegawai saya bertingkah seperti orang kaya baru. Dengan mentalitas seperti itu, kekayaan mereka tidak akan awet. Saya tidak ingin orang memiliki kantong yang dalam, tetapi pikiran yang dangkal. Saya tidak ingin disukai, saya ingin dihormati. Anda tidak pernah tahu bahwa hal-hal yang Anda lakukan sangat berarti bagi masyarakat. Peluang terletak di tempat keluhan berada. Jangan pernah menyerah. Hari ini sulit, besok akan lebih buruk. Tetapi lusa akan menjadi sinar matahari. Saat usia muda, buatlah kesalahan. Jangan khawatir. Kamu tidak pernah tahu berapa banyak yang bisa kamu lakukan dalam hidup kamu. Ketika orang berpikir terlalu tinggi tentang Anda, Anda memiliki tanggung jawab untuk tenang dan menjadi diri sendiri. Berubahlah selagi kamu dalam kondisi terbaikmu sebelum muncul hal-hal buruk. Akan terlalu lambat untuk membetulkan atap saat musim hujan terlanjur datang. Pinjamlah payung selagi matahari masih bersinar. Ketika kita punya uang, kita mulai membuat kesalahan. Jika Anda belum pernah mencoba, bagaimana Anda akan tahu jika ada peluang? Jika ada 9 kelinci di tanah, kamu ingin menangkap satu, fokus pada satu saja. Tidak peduli betapa sulitnya pengejaran, Anda harus selalu memiliki mimpi yang Anda lihat pada hari pertama. Itu akan membuat Anda termotivasi dan menyelamatkan Anda dari pikiran yang lemah. Kita tidak pernah kekurangan uang. Kita kekurangan orang dengan mimpi yang bisa mati untuk mimpi-mimpi itu. Anda harus membuat tim Anda memiliki nilai, inovasi, dan visi. Jika Anda memperlakukan orang lain seperti musuh, mereka akan menjadi musuh Anda. Anda harus belajar dari pesaing Anda, tetapi jangan pernah mengcopy. Copy dan kamu mati. Jika kamu tidak menyerah, kamu masih memiliki kesempatan. Menyerah adalah kegagalan terbesar. Bantu kaum muda, bantu orang-orang kecil, karena pria kecil akan besar. Orang-orang muda akan memiliki benih yang Anda kubur dalam pikiran mereka, dan ketika mereka tumbuh dewasa, mereka akan mengubah dunia. Seorang pemimpin harus memiliki grit dan keuletan yang lebih tinggi dan mampu menanggung apa yang
tidak bisa dilakukan karyawan. Saya, Teddy Wong, MSI, Motivasi, Solusi, dan Inspirasi.